Kalau kita mau kawin, kita boleh lihat seseorang yang kita mau kawin dengan empat perkara. Satu, keturunannya, contoh. Itu keturunan bagaimana? Keturunan kiai kah, saudagar kah, ataupun keturunan raden kah contohnya dan sebagainya. Yang kedua, lihat pula kekayaannya. Ya, kadang-kadang orang mau lihat juga kalau saya kawin sama orang ini menambah senang atau tambah susah. Yang ketiga, rupanya. Sebab itu Nabi suruh kita lihat orang yang kita mau kawin, jangan hanya kita terima saja pilihan sesiapa pun, saya yakan saja, amin ya. Susah nanti. Nabi suruh kita lihat. Ya. Dan apabila kita lihat, ada yang kadang-kadang alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita juga lihat, laki ini nampaknya orang normal lah. Wajahnya normal. Biasa-biasa saja. Tapi pasangannya, aduh, ya, cantik sekali. Masya Allah. Macam tak padan orang kata. Tak ngam orang kata. Ini tak sepatut ini. Perempuan ini jatuh sama laki ini. Mungkin lebih patut sama saya saja. Mungkin. Ya. Kerana terlalu beautiful. Bila terlalu cantik, susah juga kita. Kemudian yang keempat, lihat pula kepada agamanya. Bila lihat agama, agama itu mesti diikuti dengan akhlaknya, adabnya. Allah Akbar. Halus agama Islam. Kerana kita insan yang baik, kita nak pilih pasangan. Pasangan yang mendatangkan ketenangan bila kita melihat wajahnya. Bila kita bergaul dengan dia, bercakap dengan dia, kita rasa tenang sekali hatinya. Apabila dia bercakap dengan kita, berbicara dengan kita, sangat tenang pendengaran kita. Allahu Akbar. Kerana maaf, kerana agamanya dan ada akhlak. Allahu Akbar. Dalam empat ini yang Nabi rekomen, ini perlu. Perlu kita sedar. Yang Nabi rekomen ialah agama dan adabnya.